tujuan Halim. Oke. Kita akan menikmati perjalanan selama kurang lebih 25 sampai 30 menit ke stasiun Halim dari stasiun Padalarang ya, peron 2 ini. Wah. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya, teman-teman, sahabat YouTube. Kita update kembali ya di stasiun Padalarang. Dan ini akan keberangkatan pukul 19.07 menit ke arah stasiun Halim ya, teman-teman. Nah, ini sudah siap kita kereta usnya. Dan sebentar lagi kita akan berada di dalam dengan kecepatan maksimal ada 350 km per jam nih, teman-teman. Ikuti terus ya. Mantap. Nah, dan akhirnya top 350 km per jam. Lanjut sampai Halim. Lihat dari dalam kereta cepat bus ya. Metro GMM, Grand Metropolitan Mall. Untuk tol MBZ. Kereta cepat bus akan tiba di tujuan akhir stasiun Halim. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan mengimbau untuk. Dan ini melintas di kilometer 12 daerah kerja 12 kereta cepat bus Bekasi Barat ya, yang khususnya terpantau dari Grand Metropolitan Mall ya, teman-teman. Ini kalau siang hari ya, teman-teman. Mantap, mengarah ke stasiun Halim dan berbelok di DK10. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke stasiun Halim kereta cepat bus ya, teman-teman. Mantap, jangan lupa sekali lagi like-nya, subscribe-nya, komennya, share, juga notif loncengnya ditekan. Lanjut. Mohon perhatian, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan. Dari cara datangnya kereta, pintu sebelah kanan akan dibuka. Iya, benar. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please, the door on the right side. Please enter on the door. Oke, teman-teman, kita sampai ya, melangkahnya. Jadi sudah ada sensor ya. Lanjut. Tahan dulu mah, kita udah di sini, itu dulu tinggal atur rumahnya, update dulu nih. Wah, ini kereta cepat bus ini yang akan keberangkatan ke stasiun Tegaluar. Nah, ini baru turun dari Bandung Padalarang, teman-teman. Nah, kita sudah berada di sini, stasiun Halim, pada kesempatan malam hari ini. Tadi berangkat pukul 19.07 menit, sekarang sudah pukul 19.35 menit ya, ke stasiun Halim. Ternyata wisatawan dari negeri jiran ya, Malaysia, juga banyak wisatawan ke Kota Bandung, terutama naik bus. Sampai ya ke stasiun Halim dari stasiun Padalarang. Keberangkatan tadi dari stasiun Padalarang adalah pada pukul 19.07 menit, ini sampai ke stasiun Halim pada 19.34 menit ya, sudah sampai di stasiun Halim. Teman-teman, kita lanjut.
selanjutnya kita ke bawah dari peron ini naik ke LRT tujuan Bekasi. Tapi jangan lupa bantu like, subscribe dan jangan komennya. Semoga bermanfaat informasi terkini dari stasiun Halim dan stasiun Padalarang dalam perjalanan hari ini 30/23. Wassalamualaikum. Nah, ini perjalanan yang ke Bandung ya, kereta cepat pada pukul 19.36 menit. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan kita turun ya teman-teman ke bawah. Dan ini memang rangkaian gerbong ada 8 ya. Kebetulan kita tadi naik di nomor gerbong 8 dan cepat bus yang semakin nyaman dan diminati para wisatawan luar negeri maupun beberapa orang dari Bandung. Kita turun naik eskalator menuju stasiun keluar dari peron kereta cepat bus menuju LRT Jabodetabek mengarah ke Bekasi Barat. Oke, semoga di tahun 2024 nanti kita lebih baik lagi ya, lebih tentram lagi, lebih adil lagi, lebih makmur lagi. Oke, kita keluar. Nah, soal menuju stasiun LRT Jabodetabek ke arah timur Bekasi Barat. Mantap, mantap. Kita lurus ya. Nah, nanti belok kiri di depannya. Oke. Okay. Udah sepi ya tadi berangkat. Udah masih rame yang jualan. Sekarang sudah pada tutup sebagian di Bakul Sarinah. Kehausan beli aqua dulu. Ya sepi ya, ini udah hampir 18.45 menit ke jam 8. Mulia kita naik tangga ya. Ya. Ya, betul. Turun lagi nanti. Nah, kita turun dari peron menuju LRT yang ada di bawah ya, stasiun Halim. Kita nunggu masih 7 menit lagi ya di stasiun Halim. Kedatangan LRT dari Dukuh Atas. Iya. LRT ya. Kita lurus ya. Nah, nanti belok kiri di depannya. Oke. Okay. Udah sepi ya tadi berangkat. Udah masih rame yang jualan. Sekarang sudah pada tutup sebagian di Bakul Sarinah. Udah kehausan beli aqua dulu. Udah sepi ya, ini udah hampir 18.45 menit ke jam 8. Mulia kita naik tangga ya. Ya. Ya, betul. Turun lagi nanti. Nah, kita turun dari peron menuju LRT yang ada di bawah ya, stasiun Halim. Kita nunggu masih 7 menit lagi ya di stasiun Halim. Kedatangan LRT dari Dukuh Atas. LRT Jabodetabek
yang datang dari Duku Atas mengarah ke Bekasi Barat Kereta tujuan Jatimulya akan memasuki jalur 1. Terdapat jarak antara pintu kereta dan platform spin door. Mohon segera keluar dari celah tersebut pada saat pintu menutup. Demi keselamatan Anda, hindari terjebak di antara celah antara pintu. Terima kasih. Attention please, there is a gap in the train doors and the avoid getting stuck in the gap between the doors. Thank you. Alhamdulillah perjalanan menyenangkan ya, dari stasiun Padalarang, kereta cepat Jakarta-Bandung, wus, sampai stasiun Halim, dan berlanjut ke stasiun LRT Jabodetabek Bekasi Barat Repomal, dan disambut oleh hiburan malam ya, di lobi. Wuh, ini persis di bawah trek layang kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.